Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempromosikan keripik singkong. Keripik singkong ini rasanya sangat renyah, renyah di mulut dan enak di perut. Keripik singkong ini diproduksi dengan menggunakan singkong pilihan, singkong kuning dari petani yang ahli menanam singkong. Cara makannya harus hati-hati. Buka ini dulu, ambil satu dan makan dengan perlahan-lahan. Tapi cara makannya harus menggunakan cara agar tidak luka. Buka dan perlahan-lahan dan makan secara perlahan-lahan. Keripik singkong ini sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari. Dan khasiatnya untuk menyegarkan daya tahan tubuh kita. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.